Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, hari ini masih di rumahnya Abah Udin, dan hari ini Abah Udin lagi bikin pet buat trompet ya sahabat, sambil ngobrol-ngobrol bersama Kang Yunus ya. Raksi lebay lihat motor sing pas sulit berang. Nah ini Abah lagi bikin pet buat trompetnya. Abah ini jago banget tuh sahabat. Niup trompet ya, bukan suling tapi trompet ya sahabat. Abah lagi bikin seperti ini nih ya sahabat. Nih seperti ini. Ini adalah sebuah pet yang bikin trompet menjadi ada bunyinya ya sahabat. Dan ini pembuatannya dari daun kelapa yang sudah kering ya sahabat. Tapi daun kelapanya tuh kering banget enggak, basah juga enggak ya, sedang-sedang saja gitu ya sahabat. Nah seperti ini sahabat, ini bentuk pet ya buat trompet. Jadi si trompet yang bikin bunyinya tuh dari ini ya sahabat. Kerang ting apa? Ada udah cuma daun kelapa. Nah sekarang ke suling trompet. Ha 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 ha
Enggak pewanya. Bisa narik napas. Enggak. Ada masalah di jib ya, Pak? Ah, jib dia gagal. Jib dia gagal. Ia mah iwal ke anu kamari ia. Ia mah daun kelapa anu di sawah kan saya. Ayah ikan murah. Lelus ya, daun kelapa. Jadi daun kelapa nanti nu kedah, nu garing. Nu garing di luhur. Garing di luhur. Dan ini supaya nu rege gitu, tak buntung lah. Ya. Tak, itu teh urut bang, urut bambu. Tanu gitu nu alus. Oh. Aja bahkan tuh urut bambu. Anu nyere, nak kedempet. Model gitu, tak ngentep. Ngentep. Nyere, tak, itu. Ya, ya, ya. Iya nanti lalu. Ieu mah ieu mah nya lamun dipesuh teh ieu teh tuh. Oh, potong abahnya. Atawa teu potong bar teh nu kieu na tah. Heulah. Sangat sulit. Oh, jadi benar-benar sangat sulit sahabat ya. Bikin petnya itu. Jadi bikin petnya itu harus dari benar-benar daun kelapa yang layu dari pohonnya katanya sahabat ya. Itu memang benar ya, kalau ini dibukain seperti ini pada pecah ya sahabat, dan ditilep seperti ini pun memang pecah ya, ataupun bisa sampai patah seperti ini nih ya. Iya, dikieukeun ana di jero geus cengkok tanu ya. Cengkok mun teu iya. Belahnya banyak. Oh, benar-benar. Tidak bisa sembarangan daun ya sahabat, jadi seperti itulah agak susah-susah juga eh bikin pet yaitu pamiku selang rumah bah. Oh, ini pun sahabat ya, ini nih, nah yang ujung ini saya kira selang tapi ini padahal dari bekasnya bulu ayam nih ya, bekas bulu ayam pewat ke sedotan. Saya kira ini plastik sahabat, masya Allah. Tapi unik sekali ya. Bulu ayam puhu itu nama seperti jenis ya. Nah, abahnya lagi mau bikin tuh, nah itu kebetulan ada meralu kan kita iya enak tapi iya alus kanan yang gede. Gede iya bulu iya. Tuh sahabat, jadi si ujungnya yang ini ya, kecil ujungnya ini tuh dari bulu ayam sahabat. Kecilnya ini, masya Allah. Ya, kerajinan dunia seni ayam. Kerajinan seni daun kelapa. Daun. Jadi seni. Bulu ayam, daun kelapa ya tuh bisa ya yang ini. Itu nanti dari bahannya berarti nanti apa? Bah? Kayu, ya. Iya teh. Kayu jenjen. Kayu jenjen. Oh, albasiah ya. Nah, uduh kan. Jadi dilobangin ke itu ya, Bah ya. Dibor. Dibor. Oh, masyaallah.
Masih mulus tuh. Oh, masih mulus, mulus ya. Lamun dikieukeun cengkok bet. Itulah keahlian Abah niup trompet ya, sahabat.